Penetapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Suharso Mono Arfa, sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP, dilakukan melalui Muktamar ke-9 yang digelar dan dipusatkan di salah satu hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu malam. Suharso terpilih secara aklamasi dalam Muktamar yang digelar selama 2 hari secara virtual di Kota Makassar. Dalam muktamar yang diikuti oleh 34 pengurus DPW di seluruh Indonesia ini, Suharso dipercayakan memimpin partai berlambang Ka'bah itu hingga 5 tahun ke depan. Suharso Mono Arfa yang sebelumnya berstatus sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP menggantikan Roma Hurmuzi yang ditangkap karena kasus korupsi oleh KPK. Setelah terpilih, Suharso Mono Arfa berjanji akan mengembalikan kejayaan PPP dan menargetkan menjadi partai pemenang dalam pemilu tahun 2024. Bagi P3, tentu pilihannya adalah partai pemilu, selain partai ideologis. Tapi partai pemilu tentu harus bagaimana kita bersiasat bisa lolos parliamentary threshold. Parliamentary threshold ada kemungkinannya akan naik, ada kemungkinannya akan naik. Jadi kami harus menyiapkan diri apapun yang akan terjadi. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2020 hingga 2025, Suharso Mono Arfa akan segera merampungkan struktur pengurus yang akan membantunya dalam menjalankan roda organisasi partai berlambang Ka'bah tersebut. Reinhard Suplantila, Makassar, Sulawesi Selatan.